Salam sejahtera, info sukan terhangat. Penyerang berbisa Colombia, yang juga bekas penyerang Manchester United, Radamel Falcao sudah tiba di Johor untuk melihat sendiri fasiliti yang ada di Kelab Johor Darul Takzim sambil ditemani jurulatih Esteban Solari dan Sporting Director Martin Press. Berita ini sudah pasti ramai yang tidak sabar untuk menyaksikan Falcao menyarung jersey JDT dan bermain di pentas Asia. Apakah benar bahawa Falcao akan menyarung jersey skuad Harimau Selamat? Kita sama-sama menunggu berita dan info dari Johor Southern Tigers. Sekian info dari saya. Salam hormat.